menjadi terang yang bercahaya. Kita harus sadar bahwa terang itu bersumber daripada Tuhan, bahwa di dalam Kristus kita dipanggil dan dimampukan untuk menjadi terang. Bahwa untuk menjadi terang itu kita harus mulainya dari hal-hal yang sederhana. Ada tiga hal penting yang perlu kita terapkan untuk menjadi terang. Yang pertama, dengan hidup berintegritas. Dan yang kedua, dengan hidup melayani. Yang ketiga, dengan hidup berbuah. Saya percaya kita akan menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi bercahaya di tengah-tengah kegelapan ketika kita menampakkan kehidupan Kristus melalui integritas hidup kita, dan kita berbuah bagi kerajaan Allah dan hidup dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah cara kita bagaimana untuk menyatakan cahaya kita yang menerangi keadaan di sekeliling kita. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menjadi orang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan.